apa tujuan sebenar korang guna tali halus? Saya dapat komen daripada Mr. Haz dekat channel YouTube. Tengok screenshot ni. Menarik kan komen dia? Saya rasa seronok bila pemancing dah mula faham benda-benda macam ni. Kita guna tali pancing halus-halus ni, tujuan utama dia bukan untuk kita menunjuk kehebatan boleh naik ikan besar. Kalau kita ada mentaliti macam tu, it's time to change. Saya guna tali halus-halus ni lebih pada memudahkan lontaran umpan-umpan yang kecil dan profil yang berbeza di mana setup lain tak boleh buat. Masa ni, kita cast santai je sambil enjoy nature, tak ada nak menghayun atau melibas macam orang nak tebat semak. Tali halus dengan setup yang sesuai akan lebih sensitif dan permainan kita akan lebih berjiwa, penuh dengan kesenian serta kesempurnaan. Masa ni, silat-silat kita dah tak dengar dah apa orang sebelah cakap atau apa orang sebelah buat. Sebab mind kita tengah align dengan nature, tengah fokus dengan pergerakan gewang sampai kita boleh rasa setiap gelekan tu, kita langgar lumut pun kita boleh sedar itu bukan ikan. Benda ni berbeza tau untuk orang yang tak explore macam pemancing UL. Jiwa kita memang lain. Jadi kesimpulan yang saya boleh bagi bila kita guna tali halus ni ialah ia memudahkan banyak perkara semasa kita mancing. Harap tips ni dapat membantu korang membuat pemilihan tali yang bijak. Jika suka, jangan lupa like, komen, share dan save. Kita jumpa lagi dalam topik akan datang.